teman-teman penasaran nggak review jujur tentang minuman instan ini? Fresh Tea varian Milk Tea Brown Sugar. Pokoknya simak videonya sampai selesai ya. Selamat datang di channel YouTube kami. Bagi kalian yang baru nonton, silakan klik tombol subscribe sekaligus loncengnya supaya kami semakin semangat untuk membuat konten yang lebih bagus lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada bulan ini, tepatnya bulan Juni 2021 ini, kebetulan di desaku sedang musim panen padi, guys. Jadi, warga Madura masih sibuk untuk panen dan menjemur padi. Ya, seperti inilah kegiatan kami di sini di salah satu desa yang ada di Madura. Jadi, kami harus berjemur. Pokoknya harus nungguin padi ini kering begitu ya, dari basah dan kering, dan tentu saja menjaga supaya tidak diganggu oleh ayam-ayam para tetangga gitu. Dan ini masih proses setengah kering ya, jadi cuacanya cukup panas banget guys. Kalau seharian kita nunggu di halaman rumah ketika padi ini sedang dijemur, dan selama proses menunggu ini, alangkah baiknya jika kita menyediakan minuman yang cukup segar dan sejuk tentunya ya. Dan kebetulan di sini aku membeli Fresh Tea Milk Tea Brown Sugar. Nah, seperti apa kira-kira? Pokoknya kita unboxing sebentar lagi. Jangan kemana-mana ya. Nah, ini dia teman-teman Fresh Tea-nya. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bahwa Fresh Tea itu biasanya identik dengan produk teh ya. Tapi kali ini Fresh Tea mengeluarkan varian baru, yaitu dicampur dengan susu Milk Tea Brown Sugar, yang bikin penasaran karena teh susu ini dicampur dengan gula aren guys. Jadi kayaknya seger banget ya. Di bagian bawah di sini sudah ada keterangan isi bersihnya 330 ml, juga ada tulisan kode BPOM juga, serta diproduksi oleh PT Hokan Indonesia. Selain ada keterangan kode produksi, di sini juga ada takaran per saji, mulai dari energi, lemak total, hingga ke gula. Di situ sudah tertera semua guys, dan di sini juga ada logo halal dari Majelis Ulama Indonesia sehingga aman untuk dikonsumsi ya. Jadi bikin penasaran banget Fresh Tea Brown Sugar ini. Di sisi lain, di belakangnya juga sudah ada komposisi serta informasi nilai gizi yang terkandung dalam minuman instan ini. Juga ada barcode dan nomor telepon layanan pelanggan jika ada apa-apa dan ingin bertanya lebih lanjut. Jadi di sini warnanya ya seperti susu dicampur dengan teh, pokoknya begitu ya. Di atas tutup botol ini sudah ada logo Coca-Cola, jadi sepertinya ini memang kerjasama dengan Coca-Cola guys ya, produksinya begitu. Oke, aku penasaran banget, aku bakalan coba dulu untuk minum minuman ini ya. Tunggu dulu. Seger banget guys. Jadi Milk Tea Brown Sugar ini rasanya lebih identik ke teh ya. Ada rasa sedikit pahit dari daun tehnya, tapi
ada rasa segarnya juga dari gula arennya, guys. Tunggu aku minum lagi. Seger, pokoknya memang seger banget. Dan di sini susunya juga terasa, nggak terlalu manis dan nggak terlalu hambar juga ya. Pokoknya buat yang sedang duduk di musim panas seperti ini, cocok banget minum Presti varian milk tea brown sugar ini, guys. Dan pokoknya harganya juga terjangkau, sekitar Rp7.000 saja. Dan oh ya, untuk video ini aku nggak di endorse ya, karena memang aku beli sendiri dengan uang aku sendiri. Dan sebagai orang yang baru saja pertama kali minum minuman fresh tea ini dengan varian brown sugar milk tea, tentu saja aku suka. Dan pokoknya buat kamu recommended ya, pokoknya ya. Dan ini sekarang bakal aku habisin. Baik, gitu aja untuk video review kali ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa klik subscribe buat yang belum subscribe, dan bagikan ke semua sosial media teman-teman supaya semakin banyak yang terinspirasi dan channel ini semakin berkembang. Oke, gitu aja. Jangan lupa like-nya ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.